Dari kabar bahagia lahirnya anak keempat Ussy Sulistyawati dan Andika Pratama sampai liburan Raja Salman di Pulau Dewata Bali, inilah Intense Update hari ini. Tiga hari pasca untuk pertama kalinya melahirkan secara sesar, Ussy Sulistyawati dan Andika Pratama akhirnya mengabarkan berita bahagia lahirnya sang putri keempat yang diberi nama Sefa Elmira Lorenia. Ussy yang sudah pulih dari keadaan drop setelah dioperasi tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya ketika didampingi Andika bertemu para awak media kemarin. Senang, happy, alhamdulillah, anaknya juga sehat. Berat badannya itu 3,57 gitu, hampir 6 kilo, hampir 3,6, terus panjangnya 50. Elmira itu sebenarnya wanita dari keluarga yang bermartabat tinggi. Kalau Renia itu wanita tangguh, pemimpin gitu. Jadi pengennya memang pemimpin yang cantik dan punya martabat tinggi. Pertama kali melahirkan secara sesar, mental Ussy memang sempat drop. Pasalnya tak hanya takut, sebelumnya Ussy memang tak pernah mengharapkan untuk melahirkan secara sesar. Apalagi sebelum jalani persalinan, Ussy sempat mengalami pendarahan yang hebat sampai membuat panik. Iya, masuk rumah sakit emang karena udah pembukaan, mau induksi, induksi terus pembukaan, emang kita niatnya emang harus kelahiran normal. Ternyata di tengah-tengah itu ada bleeding, makanya harus sesar. Sempat panik, iya takut ya, takut sesudahnya itu ternyata kebenarkan kejadiannya begini. Sakit kalau brojol, normal kan langsung habis keluar, langsung bisa ngapa-ngapain. Lalu pasca melahirkan anak keempat yang lagi-lagi adalah perempuan, benarkah ini akan menjadi persalinan terakhir? Lantaran Ussy dan Andika sudah tak mau lagi menambah momongan. Kak Amel nih yang repot ya, adeknya banyak nggak? Mau lagi nggak? Mau nambah lagi nggak? Enggak. Kakara? Oh enggak. Why? Repot. Berharapnya sih pastinya jadi anak yang soleha ya. Jadi cahaya di keluarga, penyemangat. Jadi anak kebanggaan buat orang tuanya. Meninggalkan kabar bahagia Andika dan Ussy, kabar berikutnya datang dari Pulau Dewata Bali yang juga tengah heboh menyambut kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Pasca disambut dengan tari pendet di bandara saat pertama kali tiba, juga euforia masyarakat Bali yang menyambut Raja Salman hingga banyak yang turun sampai ke jalan-jalan. Seperti apa kini liburan mewah Raja Salman dan 1.500 rombongannya di hari ketiga di Bali? Lalu benarkah liburan Raja Salman di Bali diperpanjang yang seharusnya sampai tanggal 9 Maret namun diperpanjang hingga tanggal 12 Maret 2017? Benarkah karena Raja Salman begitu menikmati liburannya di Bali? Raja Salman ke Bali kan liburan, daerah-daerah objek wisata tidak ada penutupan. Saya kira, saya dengar katanya kalau Raja Salman ke daerah mana, kalau ke pantai itu, area pantai itu ditutup. Tapi berita kemarin di Bali itu tidak, semua objek wisata tidak ada penutupan. Dan kabarnya menyewa satu kawasan penuh di daerah Nusa Dua, benarkah pula Raja Salman menyewa puluhan mobil mewah untuk rombongannya dengan harga mulai dari 1,6 juta per hari satu mobil? Kalau melihat dari Raja Salman ke Bali itu, saya yakin itu satu kawasan itu di booking semua. Di situ ada 75 sampai 200 juta per malam.
Ya, nah, hotel 200 juta per malam tuh mungkin dalamnya gimana? Saya juga kurang belum pernah nginep sini, masuk aja belum pernah. Kalau hitung-hitungan ya, ini hitung-hitungan kasar saya. Kalau Pelpayer sih hitungannya kalau sewa bisa, di Bali ya 1.600.000. Enggak kurang tahu kalau untuk penyewaan yang untuk raja per hari, karena itu dikontrak selama 1 bulan. Sementara itu, pasca kunjungan Raja Salman di Masjid Istiqlal, para pengurus masjid siap memajang kiswah pemberian raja berukuran panjang sekitar 3 meter dan lebar 1,5 meter. Seperti apa kiswah pemberian raja yang berlapiskan benang emas? Lalu benarkah tangan salah satu pengurus masjid sampai terluka karena digores benang emas dari kiswah tersebut? Sekitar 2-3 meter kurang lebih panjangnya ya, lebar mungkin ada 1 meter setengah ya. Aromanya itu karena sepertinya itu kiswah yang dikasih ke Istiqlal, diberikan ke Istiqlal mungkin setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu, karena aromanya masih harum sekali. Dari benang emas ya, itu berat, mungkin beratnya kalau di total ya, tidak dengan petinya itu mungkin sekitar ya kurang lebih 7 kilo ya. Sewaktu kiswah itu dikeluarkan dari peti, diperlihatkan ke teman-teman karena akan dibingkai, saya sedikit tangannya itu kegores oleh benang kaligrafinya itu ya. Insya Allah minggu ini kalau sudah selesai nanti langsung dipajang di lantai utama Masjid Istiqlal. Kalau nggak salah dikasih sekitar 3 meter ya, berapa? 3 meter. Ya keren lah itu sih. Kiswah atau kain penutup Ka'bah sejatinya adalah hadiah yang langka. Tak semua umat muslim mendapatkannya, kecuali mereka yang kabarnya memiliki relasi khusus dengan kerajaan. Lalu seperti apa kiswah pemberian kerajaan kepada Putri Habib Mahdi? Putri saya, ini juga memiliki, walaupun ukurannya tidak besar, putri saya Afnan, dia memiliki buatan tahun 1428 kurang lebih, Hijriah kurang lebih 10 tahun lalu. Nah ini juga merupakan gift daripada mereka, daripada orang-orang yang mempunyai relasi di sana, memberikan hadiah kepada putri saya, satu kehormatan juga, walaupun ini kain hitam, bukan yang ada emasnya. Kalau yang ada emas itu posisinya ada di atas semua, agak sulit. Alhamdulillah, dengan hadiah atau pemberian dari Raja Salman tentang kiswah itu sendiri, ya, yang pasti semoga bermanfaat lah ya buat seluruh umat manusia yang ada di Indonesia, seluruh umat Islam terutama. Setelah euforia liburan Raja Salman di Pulau Dewata Bali, mari kita lihat kabar terkini dari gugatan cerai Aming Sugandi kepada Evelyn Anjani. Tapi benarkah berbanding terbalik dengan Evelyn yang bersedih dan ingin rumah tangganya utuh, Aming sendiri malah asik berkumpul bersama teman-temannya bergembira. Ada apa dengan Aming? Benarkah ia tak lagi cinta dengan Evelyn? Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Digugat cerai oleh Aming, Evelyn sampai mencium kaki Aming dan menyanyikan lagu-lagu cinta demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun berbanding terbalik dengan Evelyn, Aming justru terlihat ceria dan menghabiskan waktunya bersama teman-temannya seolah tidak terjadi perceraian.